No one told me. Sekarang kita lagi ada di Carbondale Southern Illinois University, tempat kita sekolah dulu, ambil S1. Kita tour ya, sekarang dimana dulu? Kok canggung gitu sih? Kita mau ke student centernya dulu. Ini sepi banget, hari ini hari Sabtu, harusnya semester udah mulai sih. Cuma gak tahu muridnya pada kemana, bener-bener gak ada orang. Yeah. Didi and Yangkung used to live here when Didi was little. Didi went to elementary school here. That's how I came here, Jay, because I used to go here. You didn't tell me. Gimana sih? You didn't tell me that. Oh my god. Oh my god, this is the student center. Dogs night out. Jadi student center tuh tempat apa ya, kayak kafetaria, ada toko buku dan lain-lain, tempat semua student ngumpul. Ini biasanya kalau kayak break time, lunch time, penuh banget. Ini asli dulu ramai banget tuh, ada bookstore-nya. Sekarang ada Starbucks. Dulu 20 tahun yang lalu. 20 tahun ya? 20 tahun yang lalu berapa tuh? Pokoknya tahun 98, 99, 2000, 2001. Masih kosong banget. Kerja di mana, Ki? Di gedung ini. Yang ini. Bersih-bersih ini sama depannya. Kerja apa? Bersih-bersih. Janitor. Janitor. Jam berapa? Jam 4 sore sampai jam 12 malam. Pasti nggak berani kalau sekarang disuruh. Ini enggak. Ini soalnya apa namanya? Haunted banget, angker katanya. Ini dia ternyata gedung waktu dulu kerja apa namanya, Ki? Janitor. Enggak, nama gedungnya? Anthony Hall. Kerja sebagai janitor, bersih-bersih, ngepel. Sama semua ya, kamar mandi dan lain-lain. Dibayarnya berapa per jam? $5. Serius? Hah? Iya, minimum wage-nya kan segitu. Serius? Ya, emang lagi terpaksa banget. Waktu itu kan lagi krisis ekonomi kan. 98 ya? 98. Jadi yang international student dari Indonesia, Thailand, harusnya nggak boleh kerja, tapi akhirnya dibolehin kerja gitu. Karena banyak banget yang pada pulang. Iya, iya. Terus ya kerjaan yang ada ya cuman itu doang. Apa namanya? Yang kayak bersih-bersih. Kalau yang di perpustakaan biasanya tuh agak susah. Dulu nih peralatan perangnya di sini, Ki. Different smell, you know, depending on.
Khalifah, Isak Tiku. yang ada di situ. Itu emang itu buat dokteran. The library. Kayaknya dulu nggak sebagus ini sih. Library is closed. Padahal dulu 24 jam. Wilson Hall. Dulu kelas-kelas yang apa kayak theater style gitu, kelas-kelas yang besar-besar adanya di situ. Namanya College of Business and Administration. Sekarang udah lebih keren. Karena kita business school student, jadi dulu kelasnya banyak banget ada di sini. Jadi, apa nama hallnya? Friend Hall. Kita lihat yuk dalamnya, kayak gimana. Sama aku? Ya. Gitu, tuh. Aku masuk. Gitu lah. Student-student baru nih kayaknya lagi exploring kampusnya. Biar tahu hari Senin kelasnya ada di gedung mana, lewat mana. I enjoy it when I was here. Kamu Ki? Enjoy kok, enak. Ya, dulu nggak ada perbandingannya soalnya. Ya, dulu nggak ada perbandingan. Terus emang dulu kayak lebih meriah aja, lebih bagus. Terus pas kita di sini tuh. Sportsnya, basketnya juga lagi bagus ya. Jadi seru banget tiap weekend. Terus ini gak tahu kenapa kayaknya enrollmentnya drop banget, jadi sepi banget. Kan kita kemarin ini ke antar Gibran ke Bloomington, Indiana University itu beda banget sih ininya, vibe-nya gitu ya sama di sini. Di sana ramai banget. Udah penuh ya, walaupun kelas baru mulai Senin nanti, tapi banyak banget muridnya, banyak banget kegiatannya. Terus banyak orang tua murid yang nganterin juga. Suasana kampusnya tuh udah hidup banget gitu, udah bikin semangat. Kalau ini kayak nggak ada kehidupan. Newspaper dari dulu masih ada. Dulu kita mau bikin newspaper online. Udah sempet bikin. Apa namanya? SIU Campus. SIUcampus.com. Let's go on. That's it, tour kampusnya. Sebenarnya, sebenarnya kampusnya sih bagus ya. Kampusnya ukurannya tuh gak terlalu besar, tapi juga gak kecil. Everything is within walking distance. Terus gedung-gedungnya tuh bagus, tapi sayang aja sepi sekarang. Aku di sini sih gak lama-lama banget waktu itu, karena sebelumnya kan di John A. Logan Community College. Sini kayak 1.5 tahun atau 2 tahun gitu. Jadi sebenarnya memorinya gak sebanyak dia yang 4 tahun di sini. Kerja juga, teman yang lebih banyak. Oh, waktu kecilnya juga di sini karena papa dulu ambil masternya di sini. Sekarang dan lebih bagus. Good to know, it's growing.
my room jeep on the right. And that's my room jeep on the bottom. About the same. 709. Dulu ini masih baru banget nih sekarang, tapi ya kayak Cheryl gitu. Yang punya. My friend si siapa sih orang Malaysia, Saiful, used to live there. Video apa VCD? Video.